tidak untuk tidak. Alangkah indahnya hidup ini. Semua menjadi jelas dan tegas apa yang harus dilakukan dalam hari ke sehari. Tindakan apa yang mesti diwujudkan, itu akan memberikan sebuah kepastian. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Dari hari ke hari kaki melangkah, selalu muak diri muncul ke permukaan. Melihat perilaku banyak orang, apalagi pemimpin yang muncul di media, memberikan harapan-harapan kosong. Mereka tak pernah berkata ya untuk ya, tidak untuk tidak. Mereka memelintir ucapan, berkelit untuk coba menghindarkan ketika bau busuk tercium oleh orang banyak. Lalu ia akan berkata, bukan itu maksud saya. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Nyaris tak mereka kenal dalam kehidupannya. Para politisi seringkali muncul seperti bunglon yang menggelisahkan. Merah, kuning, hijau, warnanya mudah berganti, memalsukan, menjengkelkan. Kata-kata ya, tidak, tak pernah dalam arti yang sebenarnya. Mereka menyebutnya diplomasi, tapi tak lebih tak kurang, itu hanya persembunyian. Diplomasi tak mengurangi nilai kebenaran. Diplomasi yang elegan akan memberikan penghargaan. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Tinggal bagaimana cara untuk menyampaikannya tanpa mengurangi kualitas kebenarannya. Dan itulah diplomasi yang seharusnya. Para pemimpin sangat memuakkan ketika ya kata mereka, bukannya tindakannya. Sehingga ya untuk ya, tidak untuk tidak sulit ditemukan dari mereka-mereka yang hanya cinta kursi dan jabatan. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Semoga ada pada Anda dan saya, supaya kita tetap mampu mengukir kehidupan. Anda dan saya mungkin bukan pejabat negara, bukan pejabat tinggi atau orang terkenal, tetapi Anda dan saya boleh dikenal orang yang berkata ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Dan itu lebih berharga. Selamat berani untuk ya, ya, tidak, tidak. Tak lebih, tak kurang. Maka kita akan menjadi orang merdeka yang sesungguhnya. Nikmatilah. Bersama saya, Bigman Sirai.